Hidup Kota Aceh. Hidup. Nah, semangat. Dan petik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hamdan wa syukran billah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Aba maklum, puja dan syukur sama-sama video pokok Allah. Juga selawat serta salam anak tua kita sajungkan kepada Nabi kita Nabi akhir zaman kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarga sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati Paduka Wali Anggro Aceh, Yang Mulia Tunku Malik Imam Haidar, nah sajang tanyo, nah itu tanyo, karena gue nyangka tinggal sirotik yang akan bimbing dia untuk masa hukum. Dan insyaAllah dia mandum sami'na wa ta'na puyang kagak pegah bunuh, pukang yang arah bunuh. InsyaAllah Paduka Mia Wali. Yang dia hormati PJ Gubernur Aceh atau mewakili Ketua Huda Aceh atau Gure Kria Bersama Tunku Hayu Ahmad Yusuf Awahab atau Yusuf Jenib, selamat kita para ulama yang terhadir, anggota DPR RI dan DPD yang berhadir, Ifat, Senior, Abdul Razi, Jajaran Forkopimda Aceh, Pangdam, Kapolda Aceh, Kepejati Aceh, yang mewakili, Sekda Aceh, para ketua umum partai lokal yang berhadir, yang dihormati Komite Pusat Aceh se-Aceh yang berhadir, para ketua DPD dan DPW Partai Nasional yang berhadir, pimpinan dan anggota DPR Aceh yang berhadir dan jajarannya, para bupati wali kota yang berhadir, pimpinan dan anggota DPRK yang berhadir, para tokoh Aceh yang berhadir, para undangan yang berhadir dan juga para pasukan Inang Badai yang tanya hormati, putra Aceh muda sedang yang berhadir, juga anak syuhada yang berhadir. Teristimewa kepada tamu undangan kita yaitu ex ketua DPR Aceh dan wakil ketua DPR Aceh masa periode 2017, yaitu Ayahanda Gitanyo Tunku Hasbi dan wakil Profesor Sulaiman Abda, doktor, banyak itu doktor. Kemudian kepada Kanda Gitanyo, walaupun ban di Sikula mantang, Sikula SH susah bib. Ayla penjara, Perena Senaudi. Ayla pun semangat dekat berapi-api. Kanya bawa ni, selamat. Lius dan selamat. Berjuang sama-sama. Yang dihormati pada para wartawan elektronik cetak dan juga yang dihormati seluruh kader Partai Aceh
yang berhadir. Hadirin yang saya muliakan, saya secara pribadi dan seluruh kader Partai Aceh sangat bersyukur atas kelancaran yang musyawarah besar Mubes ketiga Partai Aceh. Mubes kali ini dapat kami lalui dengan sangat mulia, dengan sangat mulus dan mulia, dan tanpa hambatan apapun. Baik dari masa persiapan pelaksanaan Mubes, acara penutupan yang sedang kita laksanakan saat ini. Sekali lagi Partai Aceh telah sukses menjalankan suatu proses yang sangat demokratis sebagaimana diharapkan oleh seluruh rakyat Aceh dan juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mubes Partai Aceh kali ini juga telah berhasil merevisi ADRT partai yang lebih disesuaikan dengan perkembangan zaman dan perkembangan peraturan perundangan undang-undang yang berlaku di Republik ini. Mubes juga telah melahirkan program-program kerja yang akan menjadi tugas bagi kepengurusan Partai Aceh. Ke depan, Mubes juga telah berhasil melakukan pemilihan ketua umum secara demokratis, bahkan sangat demokratis, saya kira, karena dilakukan dengan cara suara bulat, 1% mendukung satu ketua umum. Tentunya proses demokrasi ini akan terus menjadi diri dari Partai Aceh, ciri dari Partai Aceh dalam melaksanakan roda organisasi dan dalam mengikuti berbagai peristiwa politik, baik secara lokal Aceh maupun secara nasional. Hadirin yang saya muliakan, perjalanan Partai Aceh sedang beranjak 16 tahun dan 2007 ke 2023. Tentunya perjalanan ini sangat tidak mudah. Apalagi Partai Aceh adalah sebuah partai yang didirikan dengan mentransformasikan sebuah gerakan ideologi kemerdekaan dengan pola militer menjadi gerakan politik dengan berbagai dinamika internal yang sebenarnya belum terlalu siap untuk sebuah perubahan yang drastis. Akan tetapi, alhamdulillah, puji kepada Allah, seluruh jajaran GAM telah berhasil melalui informasi tersebut walau banyak tantangan-tantangan yang sangat berat. Dan bahkan pada Mubes yang ketiga ini atau masa periode kepengurusan yang keempat ini, Partai Aceh telah berhasil menjadi partai yang terbuka atau inklusif dari sebelumnya agak sedikit tertutup atau eksklusif. Beberapa saat yang lalu saya telah memakaikan baju Partai Aceh kepada sosok yang baru bergabung ke Partai Aceh. Sosok ini adalah figur-figur yang memiliki kemampuan yang hebat di bidang masing-masing.
yang sebelumnya berkiprah di luar Partai Aceh. Dan insyaAllah akan banyak lagi sosok hebat lainnya yang akan bergabung ke dalam Partai Aceh. Kehadiran sosok baru tersebut adalah untuk memperkuat perjuangan yang telah berjalan dengan baik selama ini. Selain itu juga menjadi bagian dan transformasi Partai Aceh dan yang semula dianggap sebagai partai yang eksklusif, kini menjadi inklusif. Artinya, Partai Aceh menunjukkan sebagai partai yang terbuka bagi segenap kalangan yang ingin bergabung, apalagi yang telah bergabung tersebut adalah dari kalangan politisi, senior dan juga intelektual. Dengan bergabungnya sosok hebat ini kedatangan Partai Aceh, kita harapkan akan ada tenaga baru yang pemikirannya baru untuk lebih memaksimalkan kekuatan Partai Aceh yang selama ini sudah sangat kuat, telah terbukti memiliki kepemimpinan yang tangguh dan hebat dalam menjelaskan roda dan tugas-tugas organisasi Partai Aceh. Salah satu bukti terhadap para pengurus lama adalah kemenangan pada 3 pemilu telah kita lalui. Terkhusus untuk hari ini, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus dan kader Partai Aceh. Selain itu, Partai Aceh juga telah membentuk organisasi sayap partai yang dikhususkan bagi kader-kader muda yang mewakili kelompok milenial. Para kader-kader muda akan kita persiapkan untuk menjadi calon-calon pemimpin Aceh di masa yang akan datang. Karena kami sadar bahwa seiring berjalannya waktu, generasi GAM semakin tua dengan pertambahannya usia, dan gerakan ideologis keacehan demi kesejahteraan rakyat Aceh yang telah dibangun oleh almarhum Yang Mulia Tunku Hasan Muhammad Itiroh tidak boleh berakhir dengan generasi kita. Tetapi harus dilanjutkan oleh generasi selanjutnya dan para kader muda. Inilah harapan kita semua untuk meneruskannya. Apalagi sekarang kita sudah memasuki era bonus demokrasi, yaitu era di mana kalangan muda menjadi sangat dominan. Artinya, kalangan produktif inilah yang paling banyak mengisi berbagai sektor kehidupan, tentu saja termasuk di dunia politik. Partai Aceh sudah memperkirakan akan terjadinya ledakan penduduk dari kalangan muda itu. Dengan mengantisipasi, dengan membuka ruang seluas-luasnya untuk diisi oleh kalangan muda. Pada kalangan muda itulah nanti Partai Aceh akan bergerak dengan baik mengembangi perkembangan zaman, yaitu zaman teknologi digital di era revolusi industri 4.0. Partai Aceh akan menjadi partai modern yang menyerap kalangan muda dan membangun basis data digital pada partai.
hadiri yang saya muliakan. Pada kesempatan ini pula, saya mengajak kepada seluruh rakyat Aceh, baik dan kalangan ulama, tokoh, akademisi, intelektual, kalangan politik, kalangan profesi, mahasiswa, penguasa, petani, nelayan, buruh, dan semua lapisan masyarakat, serta kepada partai-partai lainnya, baik partai nasional yang ada di Aceh maupun partai lokal, untuk dapat memperkuat barisan Partai Aceh dan mendukung Partai Aceh, karena Partai Aceh adalah partai yang menjadi garda terdepan dalam membela kekhususan dan keistimewaan Aceh. Hal ini saya kira penting untuk kita fahami bersama, dikarenakan beberapa waktu belakangan banyak terjadi pemangkasan hak-hak kekhususan dan keistimewaan Aceh. Seperti kita ketahui, kebijakan Kementerian ESDM yang mengatakan bahwa kewenangan pemberian izin bagi investasi asing oleh pemimpin Aceh dinyatakan tidak berlaku. Tidak berlaku. Padahal secara tegas, baik di dalam MOU Helsinki dan di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006, kewenangan izin bagi instansi asing merupakan kewenangan pemerintah Aceh. Siap. Siap. Buat berapa lepet, bulu sekurang mesti tanya cok kuasa gerol. Baru wujud dia buka dumpu perkara gerol. Dan insyaAllah wali yang mulia, kita saingi. Yang penting Provinsi Aceh itu umat. Dan insyaAllah tepat sasaran sesuai dengan kehendak yang masing-masing di Aceh. Mudah-mudahan. Hadirin yang saya muliakan, sebenarnya kalau ada polpen di tengah kita, ya Kun UAS, Ustaz Abdul Samad, dalam sekelip mata kita dapat berjuang, kita akan dapat apa kita hajati. Tapi punya anak polpen jara pun dah berat. Aku lagi tanya, lagi atrajih dulu kapan? Kapas lewat lagi. Dan insyaAllah aku yakin ditanya di masa akan datang akan tajuk kuasa Nyuhana Peng caling mesti dapatkan sihat. Bukan tidak jauh lah pulang. Begitulah kira-kira. Dan insyaAllah lalu yakin video sapu kesepakat dan sami'na wa'ata dalam perjuangkan hak-hak rakyat untuk masa hukum. Karena na jamaah na imarah, na imarah nyonyo datang, nyonya datang lagi-lagi nyopeng pong raya raya lagi fatwa-fatwa yang kebukaan almarhum Profesor Abuya lagi kau pegah bunuh. Dan insyaAllah nyo kata bahu kita nyo ada pundak kita nyo atau hulai kita nyo baik mandum, baik mandum partai nasional dan lokal, mari tiang sabar-sabar kita pergi ke masa Aceh. Jid berangkahau ulai jid berangkaban dapat mimpi Sabah. Lupa Sabah. Cara masing-masing tujuan yang sama. Inti kita dalam negara Inggeris. Hadirin hadirat yang saya muliakan, ok.
mungkin tak boleh saya pada kerana nak urung yang mubalik kita nyo usuk ya akan anak ini berkat bersum. Dan semoga dengan dukungan dan bantuan yang anda semua berikan akan menjadi penguat bagi saya secara pribadi ataupun tetap istiqamah dalam memperjuangkan keadilan bagi rakyat Aceh. Eno kemantang bagi kata sambutan dari ulun lelaki maah kadang-kadang berkenan lepas kebilah tu biodaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.